Dalam tahun ini desa kami disebut juga dengan desa percontohan dengan kategori posyandu. Kami mempunyai satu posyandu dengan nama posyandu bayam. Kegiatannya rutin setiap bulannya, setiap tanggal 15, diadakan oleh Ibu PKK berserta bidan desa dan kader dan Dasawisma dan Pokja. Sangat berkembang anak-anak kami tidak ada kurang gizi di desa kami, sangat bagus sekali.
Selatan, berbatasan dengan Desa Kota Gambar, Kecamatan Tanah Pinang, Kabupaten Dairi. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lokapo, Kecamatan Tiga Binangun. Kami di Desa Kemkem umumnya rata-rata bertani, khususnya kami bertani jagung. Di desa kami Kemkem ini.
staf. Kami selalu mendukung pelayanan yang bagus untuk membantu masyarakat dan mensejahterakan masyarakat kami, Desa Kebun.